Artificial intelligence berpotensi membuat beberapa pekerjaan menjadi tidak relevan di masa depan. Beberapa jenis pekerjaan yang bisa tergantikan oleh artificial intelligence antara lain. 1. Pekerjaan rutin. Pekerjaan yang melibatkan aktivitas yang bersifat rutin seperti memasukkan data atau melakukan tugas-tugas yang berulang-ulang dapat digantikan oleh artificial intelligence. 2. Pekerjaan administratif dan back office. Pekerjaan yang meliputi tugas administratif, pemrosesan data, pengelolaan inventaris, dan tugas yang dilakukan di belakang layar dapat digantikan oleh artificial intelligence. 3. Pekerjaan di bidang manufaktur. Artificial intelligence dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses produksi yang dapat membuat sejumlah pekerja di bidang manufaktur menjadi tidak diperlukan lagi. 4. Pekerjaan di bidang logistik. Artificial intelligence dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan rantai pasokan, transportasi, dan pengiriman barang yang dapat mengurangi kebutuhan untuk tenaga kerja manusia. Namun demikian, meskipun beberapa jenis pekerjaan dapat tergantikan oleh artificial intelligence, hal itu juga membuka peluang untuk mengisi berbagai jenis pekerjaan baru yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan artificial intelligence di berbagai sektor.